Halo, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini Mio, Mia, dan Ici mau mengajak teman-teman belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Selain belajar menghafal surat pendek Al-Quran, kita juga akan belajar tafsir dan asbabun nuzul. Tafsir yaitu menjelaskan isi dan maksud surat. Sedangkan asbabun nuzul berarti penjelasan tentang sebab turunnya surat itu. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas, surat ke-114. Jumlah ayat, 6 ayat, diturunkan di Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan setan yang biasa bersembunyi. Allazi waswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Asbabun nuzul. An-Nas artinya manusia. Kelompok surat Makiyah ini merupakan wahyu ke-21 yang diturunkan bersama-sama Al-Falaq ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Tafsir. Ayat ke-1 hingga ke-3 surat An-Nas mengandung 3 macam ketauhidan, yaitu tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Tauhid rububiyah artinya hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Tauhid mulkiyah artinya hanya Allah penguasa sesungguhnya yang paling berhak menentukan aturan hidup. Dan tauhid uluhiyah artinya hanya Allah yang berhak diibadahi.